kalian pilih salah satu, terus gambar umum perusahaan, terus sektor usaha. Sektor usaha perusahaan itu di bagian mana? Apakah dia memang engineering biologi kah, atau memang di biologi murni, atau di mana? Kayak gitu. Jadi sektornya seperti apa? Terus teknik pemasaran produknya seperti apa? Apakah dia punya ada anak perusahaan lagi yang bagian pemasaran, ataukah dia supplier langsung? Kayak gitu. Atau dia kerjasama dengan beberapa perusahaan lagi untuk oke, untuk proses pemasarannya seperti apa? Kalian bisa lihat, kalian bisa cari. Nah, jadi ini untuk poin yang kedua. Jadi kalian bisa pilih salah satu perusahaan ya, ini sudah jelas. Terus yang ketiga, kalian tuliskan tanggapan pribadi terhadap perusahaan tersebut. Nah, untuk progres usaha di sektor bidang biologi seperti apa menurut kalian? Kalian belajar menganalisis atau memberikan satu tanggapan dalam satu objek. Kayak gitu. Jadi silakan kalian bisa kasih tanggapan pribadi. Terus yang keempat, silakan kalian tulis hasil explore itu di poin 1 dan 3, poin 1, 2 dan 3 dalam bentuk artikel. Oke, template-nya saya sudah siapkan. Silakan kalian tinggal mengikuti template yang saya sudah buat. Kalian tinggal mengikuti sesuai dengan petunjuk dari tugas ini. Ya gitu. Nah, jadi kalian tinggal mengikuti petunjuknya. Itu terus kalian kumpul paling lambat 1 minggu ya. Ini cukup mungkin sekitar tidak sampai 1 hari. Sekitar mungkin kalian kerja it's okay, 30 menit tergantung kesiapan kalian saat kerja. Ya gitu. Ini tidak terlalu memberatkan kalian. Dia topiknya hanya batas analisis. Untuk kalian mengetahui progres usahanya seperti apa. Kayak gitu. Sehingga nanti di proyek utama, di pertemuan K15, kalian bisa punya gambaran. Oke. Nah, jadi ini untuk kegiatan kita di minggu ini. Jadi tugasnya kita adalah, atau kegiatan kita di mata kuliah ini adalah explore perusahaan yang bergerak di bidang biologi. Nah, kalian bebas dari perusahaannya. Yang ada di daerah Sumba juga, kalau kalian tahu, boleh sesuai langsung atau kalian sesuai secara pustaka, itu boleh. Tergantung kondisi dari teman-teman. Saya tidak harus memaksa untuk kalian harus itu, tapi tergantung kondisi teman-teman. Kayak gitu. Oke, itu untuk petunjuk dari kegiatan kita. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang topik kita atau tentang tugas kita yang ini? Ada dari teman-teman? Oke, atau sudah jelas? Jelas, Pak. Sudah jelas, ya? Oke. Sudah jelas, Pak. Jelas, Pak. Kalau sudah jelas, Pak Jan ada lagi yang tanya. Karena beberapa tugas kemarin masih ada yang tanya. Sedangkan di sudah dijelaskan, sudah petunjuknya sudah cukup jelas supaya mesti kalau memang masih ada hal-hal yang kalian tanyakan supaya boleh nanti kalian bisa chat kalau memang urgent hal itu yang tidak terlalu berkaitan langsung dengan yang di tugas ini boleh kalian bisa chat saya. Oke, jadi itu untuk kegiatan kita hari ini. Jadi ini adalah kegiatan tugas terakhir dari mata kuliah ini. Selain proyek utama kita yang terakhir nanti di pertemuan kali 15. Oke, itu untuk informasi tentang kegiatan hari ini. Terus yang berikut untuk kegiatan minggu depan. Oke, untuk minggu depan kita akan pertemuan daring. Ada topik kita akan sedikit berdiskusi tentang Sumba. Oke, jadi kita siapkan satu metode buat kita, nanti kita bisa analisa sama-sama. Saya mau teman-teman juga bisa sharing tentang Sumba
mungkin karena saya terlalu lama di rantauan ya, ini saya keluar dari Sumba 2009, kurang lebih sudah berapa tahun? 2009, 2000, hampir 10 lebih ya? 12 tahun. Oke, hampir 12 tahun. Sebenarnya tidak lama sih, tidak terlalu banyak. Tapi, maunya saya mungkin ada beberapa hal yang berubah dari di daerah kita. Yang saya misalnya, saya jarang berkunjung ke Takmundung contohnya. Atau saya juga jarang berkunjung ke SPD maupun Sumba Tengah. Di beberapa tempat, mungkin ada potensi-potensi yang kita bisa sharing sama-sama. Jadi kita bisa diskusi untuk minggu depan supaya kita bisa saling berbagi kayak gitu. Nah, jadi memang sengaja di topik ini saya ambil tentang Sumba supaya kita bisa, karena memang progres saya secara pribadi sebenarnya adalah untuk potensi di Sumba. Saya tidak mau terlalu melihat hal apa yang ada di luar. Nah, suatu saat kalian bisa berpikir, tapi saya mau kita bergerak di hal-hal yang kecil. Terlebih yang di daerah kita, itu yang saya mau lihat. Nanti kita akan diskusi banyak di minggu depan tentang progres itu. Kita saling berbagi atau dengan yang lain. Supaya suatu saat mungkin ada yang mau bergerak bersama-sama juga dalam satu bidang usaha, itu oke, kita sama-sama jalan. Itu yang mungkin jadi kita harapkan. Oke, itu untuk kegiatan kita minggu depan. Yang terakhir, mungkin ada yang mau diseringkan atau mau ditanyakan dari teman-teman? Ada sebelum kita absen? Oke, berarti jelas ya? Hari ini dan topik kita minggu depan sudah jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Jadi silakan kalian bisa kerjakan atau selesaikan kegiatan kita yang minggu ini, terus persiapkan diri untuk kegiatan kita minggu depan supaya kita bisa saling berbagi satu dengan yang lain. Gitu. Oke, kalau tidak ada kita akan absen dulu karena saya janji tadi 30 menit. Jadi hitung absen 30 menit supaya jangan lewat. Jadi kita akan absen dulu. Oke, ini pertemuan kita yang ke-13. Oke, temanya adalah Oke, saya akan sebutkan nama, silakan teman-teman bisa berikan reaksi, baik aktifkan mikrofon ataupun kalian bisa kasih reaksi jempol. Oke, yang pertama Umbu Pina. Hadir, Pak. Oke, Veronica. Oke, Veronica mana nih? Jain. Oke, Paulina. Hadir, Pak. Oke. Erni. Hadir, Pak. Oke, terus Ever. Oke, terus Yutina.
Hadir, Pak. Oke, Mariska? Oke, terus Umbu Agus? Oke, hadir. Hadir, terus, Pak. NC? Juga, oke. Alicia? Oke, Alicia ini jarang. Oke, Damianus? Hadir, Pak. Oke. Ina Kukuyawan? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Maria Lucia? Hadir, Pak. Oke. Oscaria? Oscaria? Hadir, Pak. Oke. Fidelvi Tamuina? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Citra Santika? Hadir, Pak. Oke. Jefferson? Ada, Pak. Oke. Graciela? Hadir, Pak. Oke. Derlin Rambu? Hadir, Pak. Oke. Angri Yusna? Hadir, Pak. Oke. Trifonia? Ada, Pak. Oke. Yosiana? Hadir, Pak. Oke. Kerlin C? Hadir, Pak. Oke, Marlin C? Oke, Marlin C mana? Oke, Sintani? Hadir, Pak. Oke, Maria Wanda? Hadir, Pak. Ani Mainggiri? Oke, Marlin? Marlin? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Desi Rambu? Hadir, Pak. Oke. Carolina? Oke. Terima kasih. Enfiati? Hadir, Pak. Oke. Firdaus? Firdaus? Habis paketan bilang. Pak. Ada info, Pak. Ini apa dia ada kabel data. Oke, habis data ya. Oke, Obet. Hadir, Pak. Oke. Simpson? Ini enggak, Pak. Oke, Lydia? Hadir, Pak. Oke, Marcelinus? Nyongkan enggak ya, Pak? Oke, terima kasih. Ramana? Oke, Ramana mana? Ada informasi dari Ramana? Oke, Lika Emu? Tidak ada, Pak. Hadir, Pak. Etiana? Oke, Nefesi? Hadir, Pak. Oke, Mayangsari? Hadir, Pak. Oke, Octaviana? Isiana ada izin tadi, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, Esi izin. Oke. Natania? Hadir, Pak. Oke, Yorti? Hadir, Pak. Oke, Undusem? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, Miati? Oke, Anita? Hadir, Pak. Oke, Yunita? Hadir, Pak. Oke, Alfiona? Hadir, Pak. Oke, Julianus? Hadir, Pak. Oke, Ako? Hadir, Pak. Oke, yang terakhir, Anggraini? Hadir, Pak. Oke, ada yang saya belum panggil nama? Oke, ini ada yang chat tadi, Marlin C. Oke, kita coba cari Marlin C. Oke, berarti sudah semua ya?
Oke, jadi teman-teman nanti mungkin yang tidak sempat hadir, kita akan cek kembali dengan tugas yang mereka kumpulkan. Oke. Terus tugas ini kalian atau proyek ini kalian kerjakan secara individu. Terus saya sudah kirim ke Google Classroom. Silakan teman-teman bisa cek di sana dan bisa baca. Kalian bisa atur waktu untuk menyelesaikan kegiatan itu dalam kurun waktu 1 minggu. Saya tidak mau paksa teman-teman, kalian harus selesaikan di sore hari, di hari ini atau gimana. Saya mesti kasih toleransi, kalian mau selesaikan hari ini ataupun di 2-3 hari ke depan, it's okay. Dari kesiapan teman-teman, takutnya kalau saya bilang harus selesai hari ini, ya sampai masih ada tugas yang lain, kalian harus deadline hari ini. Terus ada beberapa yang kerja juga, saya tidak mau bebani kalian juga, takut kalian sumpah sama saya nanti, saya ada apa-apa itu yang bahaya, oke? Biasanya mahasiswa, dia di depan kelas dia bilang iya, tapi di luar dia pakai hancur kita. Jadi, jadi supaya kalian bisa atur waktu secara mandiri. Kalau misalnya saya kasih toleransi begitu, kalian masih pakai hancur juga, oke? Terserah kalian, oke? Jadi itu dari saya. Mungkin ada yang terakhir dari teman-teman? Oke, berarti tidak ada ya? Semua jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Oke, cukup jelas. Mungkin kalau ada beberapa hal, nanti teman-teman boleh chat saya secara pribadi, atau mungkin kalian bisa chat ketua kelas, supaya ketua kelas bisa sampaikan juga ke saya. Tidak berani untuk chat langsung, boleh minta bantuan di ketua kelas, ataupun kalian bisa langsung chat langsung. Kalau chat langsung juga tidak apa-apa. Selama ini untuk saya juga chat, untuk aku saya tidak pernah saya tidak balas. Semua saya balas, ketua kelas juga chat, sama teman-teman chat juga tidak pernah saya tidak balas. Kecuali pas ada sementara tidak pegang handphone mungkin saya tidak. Oke, kalau tidak ada kita akan tutup untuk hari ini. Silakan teman-teman bisa kerjakan secara mandiri untuk kegiatan kita hari ini. Oke, saya minta. Oke, saya baru mau 7 Gracela udah hilang jejak dia. Oke, saya mau. Oke, Carolina bisa bantu kita berdoa. Oke, bisa mikrofonnya atau ada kendala teknis di mikrofon Carolina? Oke, berarti mikrofon bermasalah. Kendala dia, Pak. Oke, tadi reset. Oke, mungkin Gracela. Oke, ini Gracela udah muncul kembali. Oke, karena Carolina ya, bermasalah audionya. Oke, silakan Ramu Gracela berdoa buat kita. Maaf Pak, saya pindah tempat tuh, soalnya saya di depan tadi. Oke, pindah tempat dulu, atur posisi dulu. Oke. Ya. Pak dosen dan teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal perkuliahan hingga pada akhirnya. Sekarang kami ingin berpisah dari Google Meet. Mari Tuhan jaga dan lindungi kami selama kami ada di rumah. Dan Tuhan juga lindungi Pak yang ada di kampus. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, terima kasih buat Rambu Gracela. Terima kasih okay. Rambu Gracela. Okay. Sama. Oke. Okay. Oke, terima kasih buat teman-teman semua untuk hari ini. Terima kasih Pak. Sampai jumpa di minggu depan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Boleh lift dari Zoom kita. Semangat. Selamat sore, Pak. Kameranya di sana. Selamat sore, Pak. Oke, selamat sore semua. Sore. Saya menghadap di sini kamera, padahal kameranya di sana. Oke. Sore, Pak.
Oke, selamat sore. Sore, Pak. Oke, Misyati, selamat sore.